Hot FM. Minum. Seriously. Baulah, I guess aku bagi kau. Alah. Minum betul ke apa ni? Minum betul lah. Aku nak share. Gimana duduk? Duduk. Kau nak kena duduk. Oi, siap apa benda ni, siap? Tolonglah aku. Tak kali ni aku memang minta tolong. Apa benda ni, siap? Aku ada luka kat bibir ni. Lah meresap, sakit. Ayah pun ni! Jadi bila tahun baru... Cak, mulut aku berapi. Aku tak boleh cakap. Dia ni, derajal aku. Duk minum air-air ghost pepper tu berberat aku punya mulut. Ya, jadi tahun baru azam yang lama aku nak bawa ke tahun ni iaitu aku masih nak menyusahkan lagi hidup kau. Kenapa kau cakap macam tu, Cak? Tu azam tahun 2021 aku. Kita kenal ni dah 4 tahun. 4 tahun tu tak pernah sekali kau menyenangkan aku, Cak. Aku kat sini dah 5 tahun. Ayolah, aku baru rapat dengan kau. Taklah kata rapat, baru nak kata kenal. Berkenalan tu 4 tahun lah lebih kurang. Takkan aku nak mengaku aku kenal kau lama-lama. Yang pertama. Tak semestinya lah kau nak bawa azam kau yang tahun ni ke, tahun 2018 ke, ke tahun 2021. Kalau kau rasa macam ada lagi azam-azam kau, contoh macam aku cakap kan. Aku kau aku azam nak beli kereta baru kan, tahun ni dah tercapai kan, kau bawa kereta H kan. selama ni kau anjing-anjingkan aku, kau konon-konon macam aku power sangat bawa kereta H padahal biasa-biasa je. Sekali kau yang dah angkat kereta baru juga. Guys, hasil duit nothing aneh. Dah beli kereta baru. Sebab tu aku bersuruh nak singkirkan kau. Dan mungkin bukan nanti aneh je apa-apa lagi aku dapat. Dan aku bolehlah dapat duit lebih daripada situ. Boleh aku angkat H, M, P, Q, R, S, T, U dan sebagainya lah. Yang kedua. Yang kedua. Jangan ukur kejayaan kita dengan kejayaan orang lain. Boleh nak ukur. Kita bukan ukur. Guna pembaris. Salah. Faham. Okay, teruskan. Kita jangan compare atau ukur diri kita dengan orang yang lebih berjaya. Kita compare dengan orang yang tak berapa berjaya. Kurang sikit daripada kita sebab betul. Kita sentiasa rasa bersyukur. Betul. Aku selalu mak aku cakap macam tu kat aku. Bila kita tengok orang tu berjaya kan, kita jangan rasa macam dengki ke. Pasal dia berjaya. Kenapa dia berjaya? Aku tak boleh ke? Aku tak layak ke? Jangan. Pasal kau kena tahu ada orang lebih. Mungkin nak kat tempat kau sekarang. Tapi dia tak dapat. Dengar tu. Positivity daripada Ramzu. Betul. Kalau kita dengki dengan rezeki orang, kita takkan dapat apa-apa. Macam aku. Tak ke mana? Rezeki. Aku. Jangan dengki dengan aku. Jangan dengki dengan rezeki. Macam tu. Aku itulah nak try relate lah. Yang ketiga. Yang ketiga kena selalu ingat ya. Kesihatan kita ni lebih penting daripada segala-gala jenis benda. Especially tahun 2020 ni. Betul. Aku faham ramai orang yang mengalami banyak masalah tahun ni kan, Cak. Tapi tak semua orang lah boleh angkat kereta baru. Sudahlah tu. Sudahlah tu. Itu je aku punya nasihat untuk tahun 2021. Sudahlah tu. Itu 2020, sudah. 2021 tu, kita cakap pasal rumah ke? Cakap pasal... Nak beli rumah tu nak ke? InsyaAllah ada rezeki. Yang boleh aku tekan kat sini, sudahlah. Pasal yang tu, 2020, sudahlah. Pentingkan kesihatan kita lebih daripada segala-gala benda-benda yang lain. Yang keempat, walaupun kita sibuk dengan kerjaya ke, dengan study ke, dengan kehidupan, tapi jangan lupa untuk kita sentiasa self-love dan self-care. Kita kena jaga diri kita dulu, baru kita boleh jaga orang lain. Macam cara dia jaga diri dia dulu, dia self-love, self-care, beli kereta dulu, baru dia boleh menyenangkan orang di sekeliling dia. Again lah, macam aku cakap. Walaupun dia sibuk dengan kerjaya, dengan hati aneh, dengan video-video, dengan lakonan dia tak seberapa tu, tapi dia tidak tinggalkan self-care, dia beli kereta baru. Okay. Sudahlah tu. Hasil daripada lakonan dia yang tak seberapa tu jadi bos yang tak apa-apa tu, dia boleh beli kereta baru. Okey, yang terakhir daripada aku. Sudahlah tau! Pemek kalau kau cakap pasal benda-benda tu! Move on! Move on, Jack! Bila aku tak ada duit, kau cakap aku kena kot. Bila aku dah beli kereta, kau cakap aku ni belagak. Apa lagi kau nak? Hari ni aku akan buat kau takkan bercakap sampai hujung rancangan. Okey, yang kelima? Yang kelima. Itulah, jangan orang kata yang kelima ni penting. Untuk in order untuk kau menjadi lebih berjaya, jangan stay di satu tempat yang kau rasa itu je kau boleh buat. Kau kena keep on exploring diri you. Dia selesa. You kena keluar daripada zone selamat you. Comfort zone you.
You kena keluar baru tahu apa lagi you boleh buat. Yeah. Kau cakap macam aku buat nanti aneh. Apa hasil aku tak boleh kembang. Ha. Adalah yang tadi tu. Adalah hasil dia. Ada, ada. So tahun depan nak beli apa azam baru? Tahun depan azam baru aku, aku nak beli kereta untuk mak aku pula. Lepas tu kau nak buat video-video viral tu yang touching-touching sedih-sedih tu. Itu memang tujuan aku nak belagak. Kau nak buat video? Memang, aku nak buat kau sedih. Kau nak buat konten lah. Beli kereta tu untuk konten. Betul. Aku bukannya ikhlas sangat pun. Hot FM.